emang harus dikasih pelajaran. Reva, jangan. Kamu jangan keluar. Biar Papi aja yang keluar. Enggak, Pi, jangan. Kalau Papi keluar itu bahaya banget. Kalau seandainya aku yang keluar, mereka gak akan berani mukul aku, Pi, kan aku cewek. Enggak, Reva, tapi kan... Yaudah. Kalau gitu gini aja, Pi. Mendingan kita dua-duanya sama-sama nunggu di mobil aja, oke? Biar aku minta bantuan dari Boy sama anak-anak klub aja, ya? Boy, tolongin aku dong. Ini aku lagi dicegat sama anak Black Cobra. Ada Alex juga nih, di dekat Taman Hijau ya. Ya udah, Reva, aku kesana sekarang ya. Oke, makasih. Apa sih? Nggak jalan, berhenti. Dari Boy. Halo, Boy. Kal, gue minta tolong sama lu. Reva sama papinya Reva. Sekarang diadang sama anak Black Cobra dekat taman. Kurang ajar. Yaudah, gue langsung kesana. Ya. Thank you, Kang. Reva butuh bantuan. Yuk. Gimana? Jalan sekarang. Ikutin gue. Turun! Woi! Gue turun! Turun! Pengen banget rasanya gue hadapin Alex nih. Tapi kalau gue nekat, gue sama Papi pasti jadi bulan-bulanan mereka. Oke, gue kasih pilihan ke lu berdua. Tarik laporan polisi. Selesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kalau enggak, kita terpaksa gunakan kekerasan. Ini memang anak-anak udah mulai keterlaluan. Yaudah, Reva, kamu diam di mobil ya. Biar Papi yang turun. Bi, jangan, Bi. Nggak usah, Bi. Biar ini udah keterlaluan. Astaga, Bi. Kalian mau apa? Ternyata turun juga. Gue pikir dia pengecut. Yang pengecut yang banyak kan? Yang jantan satu lawan satu. Oke. Seperti gue bilang, cabut tuntutan lo. Anak-anak itu cuma isem. Mereka gak punya niat untuk nyelakain orang. Gue berani bersumpah demi mereka. Oke. Saya akan cabut tuntutan itu. Puas? Pi, stop. Pi, lepasin nggak? Ya. Papi jangan mau dong dengerin Alex. Masa hidup kita diatur-atur sama dia? Lepas. Lepasin anak saya. Lepasin. Lepas. Awas ya. Lepas. Alex, lu jangan macam-macam sama gue.
Reva. Reva, tunggu Reva. Om, ternyata Om jago berantem juga ya. Yeah. Makasih ya Om udah nolongin saya. Enggak lah. Om kalau berantem gak kayak kamu. Jat. Makanya jangan meledek. Cuman seharusnya Om yang berterima kasih sama kamu. Om, Reva, aku mau minta maaf. Gara-gara saya, Om jadi terlibat masalah sama Alex. Dan pastinya Alex bakalan gangguin kehidupan Om sama Reva. Enggak apa-apa. Don't mention it. It's okay. Ya udah, Raf. Kalau gitu kamu jangan dulu keluar rumah ya. Kalau nggak penting-penting banget. Oke deh. Kalau gitu, Reva, kita pulang ya? Om. Ya? Saya kawalin ya, Om ya, sampai di apartemen. Nggak ngerepotin kalian? Enggak, Om. Kasih ya. Ayo, Raf. Banyak ya, Boy ya? Iya, sama-sama, Om. Yaudah, kalau gitu saya langsung pamit ya, Om ya. Enggak. Buru-buru, Om. Hai. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam.